السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، yang kami hormati segenap keluarga Al-Habib Al-Arif Billah Husain bin Hadi Al-Hamid, juga khususnya putra-putra Al-Habib Sadiq bin Husain bin Hadi Al-Hamid, wa alal khusus pengasuh pondok pesantren Ahlu Sunnah Jemaah Al-Habib Abdul Gadir, guru-guru kita semuanya, ada Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mahdar yang datang dari Tarim, Habib Ali bin Hasan bin Faqih yang juga datang dari Tarim, banyak juga tadi penceramah Al-Habib Abu Bakar Segaf, Al-Habib Abdul Rahman bin Faqih. Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah panjang sekali acara ini. Al-Faqir ingin bawakan satu cerita. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Bilal datang kepada Nabi. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah saat itu. Wahai khalifah, izinkan saya keluar dari kota Madinah. Saya mau pindah dari kota Madinah. Semua orang ingin tinggal di Madinah, tapi sahabat Bilal ingin pindah. Kata Sayyidina Abu Bakar, loh, kok malah mau pindah? Jangan, saya perlu dengan kamu. Saya selalu kalau dengar adanya kamu itu ingat Rasulullah. Kata Bilal, saya tahu yang memerdekakan saya daripada tuan saya Umayyah adalah kamu. Cuma saya mau tanya, Anda memerdekakan saya karena Allah atau karena diri Anda? Maksud kamu apa, Bilal? Kalau karena Allah membebaskannya, maka jangan halangi saya keluar. Kalau karena diri Anda, saya akan patuh, saya akan paksakan diri tinggal di kota Madinah. Kenapa, Bilal? Saya tidak mampu lagi tinggal di kota ini. Karena dulu setiap saatnya saya selalu melihat wajah Nabi, tapi sekarang tidak ada. Setiap aku azan, setelah azan aku melihat rumah Nabi, aku melihat Rasulullah keluar dari rumah menuju ke masjid, sholat berjamaah dan aku sholat di belakangnya. Sekarang tidak ada lagi. Aku tidak mampu. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, kalau begitu alasannya, ya terserah kamu wahai Bilal. Keluar Bilal, tinggal ada di kota Syam, di negeri Syam. Dapat setahun Bilal mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ila mata hadal jafa ya Bilal. Sampai kapan kamu menjauh dari aku wahai Bilal? Bukankah sekarang saatnya kamu ziarah sama aku? Nangis Bilal, ditegur sama Rasulullah. Nangis sampai istrinya bangunkan, bangunkan. Setelah dibangunkan, kata dia, aku harus bersiap-siap untuk berangkat ke kota Madinah. Berangkat, Bilal. Sampai di kota Madinah langsung menuju kuburan Nabi. Dicium itu kuburan Rasulullah. Digelut kuburan itu Rasulullah sama Bilal. Sayyidina Abu Bakar mendapat kabar
Bilal datang. Ini khalifah datang ke makam Rasulullah. Melihat Bilal netes mata kepala. Mata kepala Sayyidina Abu Bakar netes, menangis. Bilal melihat Sayyidina Abu Bakar langsung memeluk. Karena Bilal tahu ini orang tidak pernah jauh daripada Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar memeluk Bilal erat-erat. Bagaimana mereka saling mengingat saat itu. Zaman yang sangat indah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal, maukah kamu beradzan sekarang untuk mengingatkan kami zamannya Rasulullah?" Kata Bilal, "Demi Allah, wahai Abu Bakar, semenjak aku keluar kota Madinah belum pernah aku adzan. Karena setiap adzan aku tidak mampu meneruskan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sayyidina Abu Bakar memahami. Gak lama Sayyidina Umar datang menyusul. Dipeluk itu Bilal, dan Bilal memeluk Sayyidina Umar. Setelah itu Sayyidina Umar pun mengatakan, "Ya Bilal, maukah kamu adzan untuk kami? Kami ingin mendengarkan lagi suara yang pernah kamu lantunkan adzan di zamannya Nabi." Sayyidina Bilal menyatakan, "Baru Sayyidina Abu Bakar minta dengan aku dengan permintaan yang sama, dan aku jawab dengan jawaban yang sama, aku tidak mampu lagi adzan." Datang dua anak kecil, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bila lari, kemudian dipeluk, dicium dua anak ini, mengingat datuknya Rasulullah SAW. Kemudian dengan polosnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menyatakan, "Bilal, pengin dengerin azan kamu yang pernah kami dengar di zaman datuk kami Muhammad Rasulullah." Maka Sayyidina Bilal menyatakan, "Lagat talab minni khalifatu Rasulillah Abu Bakar, wa talab minni Umar ibn al-Khattab." Udah minta kepada aku tadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi aku jawab tidak. "Walakini akhafu in arud an arud tilbatakuma an yarudda jaddukuma tilbati yaumil qiyamah." Tapi untuk sekarang aku khawatir kalau aku tidak mengabulkan permintaan kalian berdua, datuk kalian berdua akan menolak permintaanku nanti di hari kiamat. "Al-anu ad-din." Sekarang aku adzan. Naik di atas menara Bilal. Memulai adzan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu penduduk Madinah menjerit semuanya. Mengingat suara ini pernah setahun yang lalu didengarkan di zaman orang yang paling mereka cintai, Rasulullah. Hayyun Rasulullah. Abu Ita Rasulullah min qabri. Mereka sambil menyatakan, "Apakah hidup Nabi? Tidak lagi Nabi." Mereka semuanya menyatakan, "Rasulullah hidup kembali. Rasulullah bangkit." Ditinggal semua kesibukannya. Pasar, toko, jual belinya ditinggal. Menuju ke masjid. "Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah." Itu perempuan semuanya menjerit. "Rasulullah hidup, Rasulullah hidup." Mereka keluar semuanya dari rumah. Berlarian ke masjid. Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis tidak meneruskan lagi. Terjadi tangisan yang luar biasa saat itu. Yang belum pernah terjadi lebih banyak tangisan setelah menangis para sahabat
ketika meninggalnya Rasulullah. Dari cerita ini bisa kita ambil faedah bagaimana para sahabat menghormati cucu Rasulullah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan itu bukti cinta kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berpesan, urgubu Muhammad dan fi ahli baiti. Hormati, khidmati, cintai Nabi Muhammad lewat keluarganya. Karena itu kita dididik cinta kepada ahli bait. Mudah-mudahan mereka yang sekarang lagi mencaci beri hidayat sama Allah. Amin. Kalau mereka orang muslim, karena mereka lagi kena fitnah, saudara. Yang kedua, bagaimana perasaan sahabat ketika wafatnya Nabi? Ada yang gak mampu lagi ditinggal kota Madinah. Begitu cintanya kepada Rasulullah. Karena yang mereka cintai utama adalah Nabi Muhammad. Mereka siap berkorban semuanya untuk Rasulullah. Yang ketiga, bagaimana satu sama lain mereka saling menghormati. Enggak ada permusuhan. Saling menghargai. Subhanallah. Seorang khalifah merangkul mantan budak Sayyidina Bilal. Enggak malu Sayyidina Abu Bakar. Padahal beliau menjadi khalifah saat itu. Yang berikutnya, saudara. Kalau Anda kepingin menjadi orang yang beruntung, jadilah orang yang rindu dengan Nabi. Para sahabat selalu rindu dengan Rasulullah. Mendengarkan adzan, ingat Nabi. Ingat masa-masa yang sangat istimewa, yaitu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita semuanya ingin menyambung cinta kita kepada Rasulullah lewat Habib Husain. Karena Habib Husain ini cucunya Rasulullah. Habib Husain ini guru-gurunya adalah orang-orang dekat dengan Rasulullah. Kita ingin menyambung cinta dengan Rasulullah. Karena itu ayo tuluskan ikhlas. Bubar dari majlis ini, kita pertahankan cinta ini sampai wafat kita. Ahlul bait itu imtihan dan imtinan. Ahlul bait itu anugerah untuk umat ini dan juga ujian untuk menguji cintanya Anda kepada Nabi. Paham Pak ya? Kalau Anda bisa teruji lulus, maka Anda akan dapat istimewa balasan dari Nabi, syafaatnya nanti dari kiamat. Ahli bait juga ada dengan umatnya Nabi ini imtinan dan imtihan. Ini para habaib ini, sayyid-sayyid nih. Anda ini untung hidup dengan umatnya Rasulullah. Kalau Anda kepingin khidmat sama Nabi, datu Anda khidmat sama umatnya Nabi. Karena Nabi tidak mau masuk surga kecuali dengan umatnya. Jangan pernah meremehkan satu pun di antara umatnya Rasulullah. Kalau Anda cinta kepada datu Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah anugerah bagi kita. Sekaligus kamu wahai ahli bait juga diuji oleh mereka. Mungkin mereka ada yang benci kamu. Mungkin ada mencaci kamu. Kamu diuji, harus lulus. Lulusnya apa? Maafkan mereka. Enggak usah Anda dendam. Doakan sebagaimana datu Anda ketika diuji oleh Allah oleh orang-orang kafir dilempari batu, maka mendoakan Allahummaghfir li qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah ampuni mereka karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Mudah-mudahan mereka semuanya dapat hidayat. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa mereka. Mudah-mudahan kita semua yang ada tetap cinta kepada ahli bait Rasulullah, kitab-kitab kepada ulama al-amilin, tetap cinta kepada aulia dan salihin, dan mudah-mudahan kita bawa itu cinta sampai di kubur kita,
sampai ada di hari kiamat menghadap kepada Allah, dan akhirnya kita mudah-mudahan berkumpul bersama mereka masuk ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na barakatihim wahdina alhusna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatimna fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.